Direksi Minus Ibu Karen periode sampai dengan November 2014. Mohon tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kalau kita lihat dari yang pertama adalah produksinya, kalau di minyak saat ini 232, target kita di akhir pemerintahannya Pak Jokowi ini 499, yang 500 ribu. Bahwa kita yang sekarang setiap hari, karena kita juga pelakunya, impor yang segini gedenya, kita akan kurangi dengan ini. Dan yang bisa melakukan ini terutama adalah Pertamina. Adalah kita harus segera membuktikan bahwa kita memang bisa lebih bersih, bahwa kita bukan di akuarium yang airnya keruh. Itu langkah pertama kita, karena ini sangat dipertanyakan oleh dari luar. Kemudian yang kedua, kita di EP kita satu-satunya operator yang naik produksinya di Hulu, di seluruh. Tidak ada satupun perusahaan minyak, semuanya minyak internasional selain saya ada slide-nya, yang naik seperti kita. Secara nasional minus 3%, kita satu-satunya perusahaan yang naik 2%. Gas, kita juga ingin menjadi champion di gas. Karena sebenarnya kan salah satu yang mengurangi konsumsi BBM yang 800 ribu kita harus impor itu, di samping menaikkan produksi dulu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, adalah kita melakukan konversi yang masif, terutama dari gas dan dari panas bumi. Kalau lihat dari tabel ini, dari tahun 2010 ke sampai ke 2013, Pertamina itu yang naik produksi dari 427 menjadi 463. Saya juga ini secara terbuka ingin bicara di sini. Lihat data ini. Di sebelah kiri itu berkurangnya produksi karena blok yang mau di-expire yang tidak kunjung dikasih keputusannya. Yang ingat BKWFO di hari terakhir kontrak baru kita kasih ke kita. Produksi bakal diturun. Begitu kurang kemarin siang.
dan lihat angka di sebelah kanannya, itu investasi karena bloknya masa depannya tidak jelas, pemilik lama nggak berani investasi, sehingga investasinya selama 2010 sampai 2014 dari 36 triliun malah turun jadi 35 triliun. Jadi menurunnya produksi Indonesia terutama karena pemerintah telah ngasih kebijakan perpanjangannya. Sebagai BUMN, kontribusi peran pertanian di secara nasional hanya 23%. Malaysia 46%, Thailand 36%, bahkan negara liberal seperti Norwegia, Statoil, peranan BUMN-nya itu 62%. Karena ini adalah manifestasi kedaulatan energi dari negara. Nah ini gas. Jadi kita Pak Hari dan teman-teman di gas ini sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan kedepannya juga akan makin besar. Membangun fasilitas regasifikasi 2,8 BCF, jalur pipa 4,8 km, 2 juta rumah tersambung oleh pipa. Jangan lupa juga sebetulnya geotermal. Geotermal itu 28 gigawatt. Itu equivalent dengan 1,3 juta barrel oil. Kalau kami orang-orang dulu tukang ngebor, kalau ngebor 2 geotermal mah gampang cuma 1000 meter gitu, 1500. Cuma tiap hari kita berasa soal harga sama PLN. Kita maunya 11 sampai 14 sen per kWh, PLN maunya 7 sampai 9, pemerintah nggak mau masuk. Wah, yang kita ngobrol bertahun-tahun, dia bakar solar 20 sampai 25 sen. Saya kira ini yang harus dilanjutkan oleh teman-teman, bahwa kita juga memang harus mencari lapangan dari luar. Karena masalahnya kita sekarang bukan hanya setiap hari nyari uang besar untuk impor, kalaupun punya uangnya belum tentu setiap hari ada barangnya. Kita setiap hari Pertamina melakukan distribusi dari ujung dari Sabang sampai Merauke. Yang melaksanakan distribusi ini bukan negara, Pertamina yang melaksanakan. Telah bikin dimalahin tuh Pak Amin itu kan sampai kurus gitu deh. Ya, lanjut. Tetapi kalau lihat dari pekerjaan segitu besarnya, pada ujungnya tahun 2013 profit yang dari pekerjaan hilir itu hanya 4 triliun. Jadi banyakkan kerja di sini, kita ini malah yang merah-merah gue itu kita kerjanya kerja rugi, LPG sebenarnya kerja rugi. Nah ini adalah Pertamina perkembangan profitnya, sehingga kita selalu menjadi BUMN penghasil profit terbesar. Dan kita makanya di tahun 2013 kita diberi penghargaan penerima Fortune 500. Sehingga dan pada waktu kita menerima itu bukan BUMN pertama, tapi perusahaan Indonesia pertama yang menerima Fortune 500. Itu sudah bagus, cuman masih harus lebih bagus lagi. Jadi salah itu yang bilang di koran, saya bilang karyawan Pertamina bobrok, itu salah, itu fitnah itu. Saya bangga dengan karyawan-karyawan Pertamina, tetapi negara ini lagi butuh lebih lagi kita untuk bekerja keras, ya. Makanya itu saya dengan BOD seluruhnya sengaja datang ke sini meminta seluruh karyawan dukung manajemen yang baru ini. Ini secara nasionalnya seperti itu. Ini sangat menekan secara nasional. Kalau tidak Pertamina yang menyelesaikan ini, emang mau siapa lagi? Sekali lagi, kami sengaja akhirnya alhamdulillah kami bisa kumpul lengkap tadi. Yang pertama, secara terbuka kami ingin mendemonstrasikan dukungan kami kepada manajemen yang baru. Kerja. Kami kalau kita ada di sini setiap saat pasti kami akan siap mendukung ini. Karena terutama ini adalah buat perusahaan yang sama-sama kita cintai dan yang juga untuk terutama lebih penting adalah untuk negara ini. Akhirnya
Kami bangga sekali. Kami pernah bekerja di tempat salah satu yang terbaik dari institusi di Indonesia. Saya kira begitu.